Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Tio. Siap, Mas Gading. Mas Tio, ini sebenarnya kamu lagu Ada Untukmu ini kan dirilis tahun 2019. Ya, jadi lagu jagoan lah. Ya, tapi bener. Sebelumnya kamu kan juga ternyata udah menciptakan single banyak juga ya. Iya, dari 2018 tuh ada 11 lagu. Ada 11 lagu. Ya. Nah, dari 11 lagu kenapa yakin banget yang ini nih yang gue mau ikut audisi pakai lagu yang ini? Karena di 2019 itu waktu Ada Untukmu rilis, dia lebih, viewernya lebih banyak daripada yang lain. Aku cuman itu tau, Mas. Cuman itu aja, patokannya itu aja. Patokannya itu aja. Oh, ini kayaknya lagunya bisa nih, gitu. Iya, dan ternyata berhasil. Ternyata berhasil, alhamdulillahnya. Berarti dari 11 lagu, kan ada yang favorit, berarti itu bisa dibilang paling favorit lah. Iya, paling favorit. Tapi, nah, dengar-dengar infonya nih, ada lagu yang paling kamu gak suka atau kamu benci lah gitu. Itu kenapa, yang mana dan kenapa? Yang paling aku benci ya? Iya. Itu sebenarnya ada di laguku yang ke-6. Judulnya? Judulnya Pedih. Pedih? Iya, judulnya kenapa? Pedih. Kenapa? Ada cerita apa di balik lagu Pedih ini? Jadi lagu itu apa ya, di bagian refnya. Di bagian refnya itu aku paling benci karena liriknya. Pedih kenyataannya kau memilih dia. Dijadiin persinggahan sementara gimana sih, Mas? Oh, sakit kan? Itu jagain jodohnya orang berarti. Lo itu emang beneran kejadian tuh? Kejadian. Loh ya. Kenapa salaman? Ya. Ini yang bikin Mas Seto sebenarnya. Oh ya. Lagu ini ya. Benci banget sama lagu itu. Ya, benci bisa dikatakan benci sama lagu ini. Benci ya, karena ceritanya sebenarnya ya. Tapi malah pendengarnya banyak. Coba dong, bisa gak bikin lagu bahasa Jawa tentang epic ini loh. Lagu bahasa Jawa. Iya. Masuk ya. Masuk. Epic, enjoy populer musik. Ojo lali, kutu kowe kutu nonton iki. Epic, memang apik. Iya. Langsung dapet loh rhyme-nya loh. Tadi artinya apa? Epic. Epic, enjoy populer musik. Yeah. Terus? Tak kandani. Iki acarane api. Tuh. Kita bilangin kalau ini acaranya memang bagus. Bagus. Ya. Epic, enjoy populer musik. Asik. Ojo lali, jangan lupa. Kowe kutu, kamu harus nonton ini. Dublak, hey. Kaget tahu. keren mantap, banget. Mantap. Waduh, tapi ada gak lagu yang kamu bikin memang dalam bahasa Jawa ada? Ada. Bakal kamu rilis gak? Dirilis sama temanku, Mas. Loh? Iya. Tapi emang dibayarin? Enggak juga. Kamu kasih aja? Kasih aja. Loh, iya. Tapi mudah-mudahan temannya juga sukses. Amin. Iya. Kamu juga sukses. Amin ya Allah. Ditunggu karya-karyanya. Album, tak tunggu. Album, siap. Album kedua tahun ini. Ditunggu, siap. Thank you banget loh. Matur suwun udah mampir loh. Sami-sami, Mas Gading. Jangan bosan-bosan. Siap. Salam karo keluarga. Siap. Di rumah ya. Siap, Mas Gading. Lucu, gue kalau ketemu sama orang Jawa tuh seneng gitu, kayak lagi di kampung nongkrong gitu ya. Ini kurang kopi aja sama gorengan nih ya. Tolong ya, besok syuting boleh lah ya. Kak, si Jina Mas, karutut. Oh iya. Oh iya. Wah, ngutut enak banget. Nah, buat geng epic luar sana yang pengen perform di sini, siapa tahu punya lagu-lagu yang langsung diciptainnya juga keren ya. Nih, kayak Tio, ayo gak apa-apa, kita tunggu kamu perform di sini dengan lagu kamu. Nah, tapi kirimin dulu video kalian ke sini ya. DM aja kita. DM ke @btvidofficial. Nanti kita akan menseleksi buat kamu-kamu yang terpilih. Nanti akan kita hubungin ya. Jangan lupa Instagram kamu jangan dikunci dan jangan bodong ya. Tungguin, nanti kita akan undang kamu ke sini, oke? Jangan lupa saksikan terus Epic setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam hanya di BTV. Dan ini dua lagu persembahan terakhir dari Mas Tio Satrio dengan kamu dan juga bukan siapa-siapa.